Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah perancangan pabrik kimia 1 bersama saya Suhendra. Tutorial kali ini adalah tentang merancang diagram alir proses atau dasar-dasar merancang diagram alir proses. Topik ini adalah bagian dari mata kuliah perancangan pabrik kimia 1 program studi teknik kimia Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Berikut adalah isi tutorial kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tentang pengenalan internasional standar, dan kemudian dilanjutkan dengan beberapa definisi, lalu katalog simbol-simbol penting dan contoh-contohnya. Tutorial ini merupakan bagian dari mata kuliah Rancangan Pabrik Kimia 1 Program Studi Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Setelah tutorial ini, diharapkan mahasiswa mampu mengenal update standar yang ada untuk membuat sketsa diagram alir rancangan pabrik kimia. Kemudian memahami jenis-jenis sketsa yang ada, apakah diagram blok, diagram alir proses, dan PID. Kemudian memahami elemen-elemen apa saja yang diperlukan untuk sebuah diagram. Lalu membantu membaca sebuah diagram alir kualitatif maupun kuantitatif sebuah diagram alir proses yang biasanya digunakan untuk perancangan pabrik kimia untuk tugas akhir. Kemudian memiliki gambaran cara membaca PID yang biasanya ada di industri sehingga membantu ketika tugas akhir atau tugas kerja praktek. Kemudian mahasiswa mampu memiliki ide, inovasi untuk memulai latihan mandiri, membuat rancangan diagram alir untuk tugas akhirnya, ya tugas akhir rancangan pabrik kimia. Saya lanjutkan, ini adalah standar yang digunakan internasional, pusat internasional. Intinya adalah bahwa perusahaan-perusahaan internasional ketika membuat sebuah rancangan diagram alir prosesnya, entah itu proses flow diagram atau PID diagram, mereka mengacu pada standar-standar internasional yang update, sehingga mereka menstandarisasi gambar-gambar teknik mereka. ISO 10628 ini adalah standar internasional yang berlaku saat ini, juga setara dengan berlaku dengan seperti DIN Deutsche Industrie Norm 28004 di Jerman. Definisinya adalah standar ini adalah gambar skematis dari tahapan sebuah proses produksi di pabrik kimia dalam bentuk skema bersimbol blok atau kotak-kotak, ya. Ini definisi, secara definisi seperti itu, artinya memberikan gambaran skematis tahapan-tahapannya. Kemudian aturan ini berisi tentang definisi dari gambar atau sketsa, informasi tentang aturan penggambarannya, dan katalog dari simbol-simbol grafis yang standar. Aturan tentang standar instrumentasi dibahas terpisah, jadi tidak dibahas di standar ini dan juga tidak dibahas di tutorial singkat ini. Jadi instrumentasi terpisah, misalkan International Standard Amerika, British Standard, atau DC-DC-NOM, membahas mandiri tentang instrumentasi tersebut. Berikutnya, standar informasi yang ada pada diagram ini saya bahas general, umum. Standar yang harus ada, informasi yang harus ada adalah pertama, keterangan tentang tahapan proses. Apakah pada kompleks plant atau pabrik yang kompleks yang umum atau pada unit proses. Ya. Pada kompleks plant, misalkan penamaan atau simbol dari bagian alat, misalkan unit pemisahan. Pada unit proses tertentu, misalkan penamaan dasar operasi, misalnya separasi, pencampuran, reaksi, dan seterusnya. Informasi yang harus ada berikutnya adalah keterangan arus masuk dan keluar. Kemudian masuk dari kiri, keluar dari kanan. Kemudian arah arus materialnya. Ini informasi yang harus ada. Informasi tambahan yang memang diperlukan, kasuistik tergantung kebutuhan,
Yaitu yang pertama adalah penamaan material atau bahan di antara tahapan operasi. Jadi di antara garisnya itu ada penamaan material atau bahannya. Kemudian laju alir bahan selain bahan utama. Ya, misalkan ada katalisnya, ada steamnya, ada inlet gasnya dan sebagainya dan seterusnya. Berikutnya adalah informasi tambahan yang diperlukan untuk kasus tertentu, misalkan arus bahan dan rasa massanya, jumlahnya tentunya. Kemudian penulisan beban energi, ya beban energi berapa KWH yang diperlukan oleh misalkan sebuah motor tertentu, atau misalkan berapa beban kondensor atau berapa energi yang harus dimasukkan pada reboiler tertentu. Kemudian laju alir massa dan energi. Yang berikutnya adalah informasi kondisi operasi, misalkan tekanan, suhu, dan konsentrasi. Saya lanjutkan tentang terminologi pada standar ISO 10028. Standar informasi yang ada pada ini adalah tentang proses, apa itu proses, apa itu proses step atau langkah-langkah proses, apa itu unit operasi, apa itu sebuah kerja. Tidak saya bahas di sini, bisa dilihat pada dokumen yang saya share. Ya, intinya proses itu adalah sebuah tahapan baik kimia, fisika, atau biologi untuk mengkonversi dan mentransport bahan baku material maupun energi. Kemudian proses step, ya, kemudian unit operasi juga sudah familiar dengan kita, kerja-kerja. Berikutnya adalah industri kompleks, jumlah dari discrete atau interconnected process plants yang digabungkan dengan gedung-gedung yang relevan dengan itu. Kemudian proses plant atau pabrik kimianya yang dimaksud ini adalah fasilitas dan struktur yang diperlukan untuk terjadinya sebuah proses. Kemudian plant section dan equipment sudah kita bahas di pendahuluan tentang introduction of chemical plant and process design, introduksi atau pendahuluan proses perancangan pabrik kimia pada pertemuan pertama, jadi tidak saya bahas lagi di sini. Nah, flow diagram atau diagram alir, ya, juga sudah kita bahas, termasuk diagram alir apa atau sketsa apa pada tiap tahapan rancangan pabrik kimia. Yang secara umum ada tiga, yaitu blok diagram atau diagram blok, kemudian diagram alir proses atau proses flow diagram, PFD, kemudian piping and instrumentation diagram atau PNID. Tahapan-tahapannya kita pahami, sketsa ini ada pada tahap awal, kemudian tahap berikutnya ada basic design pada process flow diagram, dan kemudian as built dan detail design perlu PNI diagram. Saya mulai pada katalog-katalog yang digunakan pada standar ini. Yang pertama misalkan contohnya adalah vessel atau tangki. Ini beberapa contoh-contoh vessel yang ada yang standar. Standar simbol dari vessel adalah seperti ini. Tergantung nanti apakah ada fluidized bed atau fixed bed atau dengan dasar yang berbeda, konikal atau bulat dan sebagainya, terbuka atau tertutup, ya ini berbeda. Berikutnya adalah autoclave untuk fungsi-fungsi tertentu, misalkan untuk bioproses, fermentasi dan sebagainya. Kemudian apakah absorption vessel, fluidas contacting vessel dan sebagainya, apakah berpengaduk atau tidak berpengaduk, kalau berpengaduk tipe pengaduknya seperti apa. Berikutnya adalah pompa dan kompresor, di mana bagian ini sering di berbagai gambar perancangan pabrik tidak standar karena masih menggunakan standar yang lama. Ini adalah update dari katalog yang baru di mana pompa dan kompresornya simbolnya kurang lebih seperti ini, lebih sederhana. Katalog simbol yang baru pompa umum seperti ini, sentrifugal seperti ini, masih banyak tentunya beberapa jenis pompa yang lainnya. Saya hanya tampilkan 4 saja. Demikian juga kompresor, simbol yang umum seperti ini, ada kompresor piston, ada turbo kompresor, ada kompresor dengan membran, ada lagi liquid ring kompresor misalkan,
di mana kita harus pahami tengah-tengahnya ini ada perbedaannya, ada simbol perbedaannya. Berikutnya menara distilasi umum seperti ini yang paling kiri atas ini. Kemudian jenis tray, tray masuk, tray pada top, tray pada bottom. Apakah ada isian? Kalau isian, isiannya seperti apa? Kalau tray-traynya seperti apa? Ini dibahas detail di standar ini, katalognya. Kemudian lain-lain misalkan filter, saringan, separator, mixer, dryer, conveyor, apakah belt conveyor atau screw conveyor, apakah vessel berpengaduk dengan motor, nah, simbol motor dan simbol electric heating atau cooling ada di sini, biasanya simbol electric untuk heating. Kemudian heat exchanger secara umum, apakah shell and tube juga seperti ini. Kalau memang spesifik ada plate heat exchanger ada lagi simbolnya, tapi kalau secara umum adalah seperti ini. Kemudian tangki dengan jaket ini adalah simbol ada jaketnya, gas filter dan sebagainya. Kemudian pemipaan, simbol pemipaan secara umum seperti ini ya, pipeline yang existing ya, yang ada berarti seperti ini, dengan insulasi, dengan ada jaketnya seperti ini, dengan insulasi pemanas seperti ini, dengan pendinginan, ada electrical sinyal seperti ini, artinya garis-garis putus-putus. Kemudian kontrol instrumentasi, apakah pneumatic sinyal. Kemudian ada, kita sering lihat bagaimana, karena memang terbatas tempat untuk menggambarkannya, maka tidak boleh, karena terbatas tempat penggambarannya, maka tidak boleh saling memotong dalam menggambarkan pipa. Jadi ini pipa tanpa koneksi satu sama lainnya. Berikutnya ada jenis valve ya, apa gate valve, globe valve, ball valve, kemudian safety relief valve juga ada di situ. Bisa dilihat dalam katalog yang sudah saya share. Kemudian desain kode desain, simbol-simbol yang ada untuk alat, untuk valve, untuk pipa, untuk instrumentasi, diwakili dengan huruf identitas ya, untuk alat dan untuk instrumentasi dan kontrol. Kode equipment, kode alat misalkan diberi kode yang pertama, kode pabrik secara umum, kemudian kode plannya apa, kemudian alatnya apa, elemennya apa. Elemen ini contohnya misalkan elemen yang terikat pada equipment tersebut. Misalkan contohnya sebuah vessel, ada elemen di situ, agitator misalkan pengaduknya, atau motornya, atau macam-macamnya di situ, sehingga nanti kode equipmentnya ada di situ. Ini terkait dengan inventory list atau list inventory, di mana alat tertentu suppliernya atau vendornya berbeda, sehingga harus dimasukkan pada list yang berbeda juga. N ini artinya angka, L ini artinya huruf. Misalkan kode equipmentnya adalah 31424P untuk ini tertentu, equipment tertentu, M untuk elemen tertentu. Contohnya misalkan kode equipment atau alat berbasis misalkan huruf ala Amerika, C untuk kolom, E untuk heat exchanger, F untuk filter, M untuk motor, P untuk pump, R untuk reaktor, T untuk tangki atau vessel. Contohnya adalah misalkan ini diagram alir sebuah proses, ada umpan di sini ya. Kemudian ini adalah heat exchanger E001, kemudian ada informasi tentang steamnya berapa bar, kemudian ada unit vakum, kemudian ini juga informasi tentang pompa P001A garis miring B, artinya ini sebenarnya ada dua pompa, pompa 1 atau pompa B, pompa A dan pompa B. Karena pompa yang pertama atau pompa A itu pompa yang operating, sementara pompa B adalah pompa yang reserve atau cadangan, adalah pompa A mengalami gangguan. Demikian juga yang ini P002A garis miring B, arah dari kiri
masuk dan kemudian keluar kanan. Berikutnya contoh PNID sederhana dari sebuah reaktor semi batch. Ya, ada flow controlnya, ada temperatur indikatornya, ada level controlnya. Kemudian penamaannya, ya, ini 001, 01 misalkan untuk reaktornya, secara umum fisiknya, kemudian ini R001, 012 misalkan untuk agitatornya. Kemudian untuk pompanya ekstra atau motornya maaf, ekstra ditulis R001, 011 misalkan. Artinya semua equipment atau elemen yang mengacu pada reaktor ini adalah harus ada RR001-nya, kemudian kita lihat apa elemen yang mengikutinya. Ini simbolnya, apakah discrete control, regulative control, interlock cause atau interlock action. Contoh PID sederhana untuk kolom distilasi misalkan seperti ini, di mana jenis trainnya digambarkan di sini. Di mana feed controlnya ada, kemudian level controlnya ada, ya. Kemudian demikian juga di semua organ yang ada, baik reboiler maupun condenser. Ya. Ini contoh PID sederhana untuk kolom distilasi dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang hal ini. Berikutnya adalah contoh PNID salah satu unit. Kita lihat kompleksitasnya lebih tinggi. Ini sebuah contoh liquid ring kompresor dan ada motornya, kemudian penamaan motornya, penamaan kompresornya, penamaan dan kita bisa lihat dan juga tangkinya, ya, kemudian pompanya. Kurang lebih demikian kompleksitas yang ada. Contohnya ini misalkan PNID kompleks dalam sebuah existing plant. Kita lihat bagaimana perubahan warna ini. Di beberapa kasus perancangan pabrik kimia, kita akan memahami simbol-simbol warna. Ya, tergantung perusahaannya, ada yang menggunakan warna hanya dua saja, hitam dan merah. Ada perusahaan menggunakan tiga warna, hitam, merah, hijau. Anda menggunakan empat warna, hitam, merah, hijau, biru, tergantung kesepakatan. Sebagai contoh ini adalah merah dan hitam. Merah artinya planning. Hitam adalah artinya sudah disetujui, approval, mendapatkan approval. Ya. Sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi. Ini planning yang dalam planning, gambar merah ini. Ini sebuah tangki, ya. Kemudian ini tangki yang lainnya, vessel FA111, ya. Kemudian ini heat exchanger. Yang kita pahami juga adalah pipeline-nya. Ya, pipeline-nya lebih detail, ada nama pipeline-nya, ada kelas dan schedule number-nya. Nah, seperti kita pahami, tidak akan kita bahas ini. Lebih detail ada mata kuliah yang membahas tentang itu. Nah, kita bisa lihat kompleksitasnya lebih tinggi lagi, nanti akan kita bahas sedikit juga. Ini misalkan PNID untuk plant pipeline, juga ini contoh PNID untuk plant pipeline. Bagaimana kompleksitas pemipaan yang ada, pemipaan yang ada di sini. Ini menurut saya adalah pipa untuk menghubungkan dari satu unit ke unit yang lainnya. Menggambarkan pipa-pipa saja, ada directionnya, ada designationnya, ada tujuannya dan sebagainya. Kemudian contoh lebih detail tentang PNID, misalkan contohnya di alat cleaning atau water cleaning ini, contohnya misalkan. Kita bisa lihat detail kontrol instrumentasinya, detail piping klasifikasinya. Detail tentang perbedaan misalkan kelas, kita namakan jumping. Ini jumping dari sebuah pipe kelas tertentu ke pipe kelas yang lainnya, ya. Artinya berubah media, berubah jenis pipa dan sebagainya.
Kemudian ada lagi di sini instrumentasi yang lebih lengkap, misalkan relief, safety reliefnya di sini. Contohnya misalkan lebih detail tentang PNID, kita bisa pahami ada detail equipmentnya, mana ada detail tentang dimensi manhole misalkan, ya, berapa dimensinya, dimensi inlet, dimensi outlet, apakah ada reduction atau enlargement, ya, dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian detail instrumentasinya, tentunya ini instrumentasi P604. Ini tentunya masih belum detail, masih ada lagi akan lebih detailkan, tapi ini yang masih planning, kita bisa pahami warna merah. Kemudian safety relief valve-nya didetailkan, berapa bar limit ketika safety relief valve terbuka dan berapa bar ketika normal kembali, dan nama dari safety relief valve-nya. Kita lihat juga nanti detail dari valve-nya, valve-valve yang ada, ball valve, ya. Kemudian yang lainnya, dan seterusnya. Ini tentang detail tentang PNID, artinya detail tentang piping-nya, detail tentang alatnya, detail tentang instrumentasinya, detail tentang valve-nya. Tentang pipeline-nya, misalkan contohnya ini, ya. Kita lihat, ini tidak terkoneksi, tidak boleh asal-asalan dalam tanda kutip menggambar garis sehingga saling memotong, akan membingungkan. Kita lihat ini artinya dipanaskan dengan listrik, mungkin tidak bermasalah di negara tropis seperti Indonesia misalkan, tapi di negara tropis, di negara subtropis atau negara yang memiliki 4 musim, ada musim salju misalkan, akan menjadi masalah besar kalau sebuah pipa tidak dipanasi, karena akan terjadi frozen, ya, freezing, pembekuan nanti medianya di sini. Makanya perlu insulasi, makanya perlu elektrik heating di sini. Di sini perubahan, terjadi perubahan media atau perubahan kelas dari pipa hingga disimboli dengan ini. Kemudian ini jenis pipanya, ya, dinumeri atau diklasifikasikan seperti ini. Mulai dari nomornya, kemudian pressure-nya, dan kemudian medianya, dan ini adalah berikutnya lebih detail lagi. Demikian penjelasan singkat tentang PNID ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya Suhendra mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.